Jadi saya kerja lagi, mengajar lagi. Masa tahun 2015 ni, gaji saya setahun hujung tahun kan kita akan dapat satu statement kan, dalam RM60,000 lebih gaji full time. Ni yang part time terkejut, RM261,000. Best up for forever. Ini masuk sifu tadi. Maksudnya kita kena bina cash flow. Ini dia melalui platform forever. So kalau you tak bina satu apa ni, you tak satu platform untuk you bina cash flow you, macam mana kita nak pergi pada properties, betul tak? Okay, so bila tahun 2016 saya dah full time dekat Forever Living, tahun 2016 saya ambil cuti tanpa gaji, dan angka dekat bawah ni dah berubah kepada RM490,000. Dan dengan formula yang Sifu dah ajar tadi ni, saya dah rasa macam Masya Allah banyaknya benda boleh beli, ya? Kan dengan yang formula, let's say kalau I darab kalau RM30,000 tadi, so 20% RM6,000, betul tak? Darab 200, 1.2 juta Sifu, kepala saya dah weng-weng dah. So sudah beli berapa banyak? Property. Saya dah beli satu property yang berharga kurang 450,000. Dengan income forever living. Dan insyaAllah dengan cash flow yang kita memang on out lah buat ni, akan banyak lagi property yang saya dan suami nak dana untuk masa depan dan anak-anak. Wow. So mesti nak kena buat forever betul-betul. Ya, tak payah dah pandang di kanan. Kena buat fighter. Ikut formula yang apa tu, jadikan forever living sebagai active income kita, then baru kita takkan selesa. Itu yang saya pegang. Kalau you fikir passive, macam Sifu cakap, duit pun sedang keluar. Okay Sifu, terima kasih. Yeah.